Rambu Duren Sawit Jakarta Timur terbakar. Tiga penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Kobaran api ini melahap rumah dua lantai di Jalan Betung 4 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur Jumat dini hari. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan melahap bagian-bagian rumah yang terbuat dari kayu. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Penghuni rumah mengaku baru mengetahui terjadi kebakaran setelah terbangun usai mendengar suara ledakan di teras rumah yang dijadikan sebagai tempat servis kendaraan bermotor. Dua sepeda motor juga ludes terbakar dalam peristiwa ini.